The other point we were making is there's a huge opportunity for Indonesia to invest in agriculture. Agriculture is no longer a low-tech business, it's high-tech. We need engineers, we need researchers, scientists, and agronomers. And by investing in the high-tech aspect of agriculture, there's a huge business opportunity and income opportunity for farmers. We also said if you increase the yields, or if you go to higher yielding crops like vegetables or peppers, that's where the income of the farmers go up. If we do nothing, yes, then we might have a challenge. But frankly, to grow Indonesia, not growing the agriculture is missing a huge opportunity. But as we have said, we can become an export hub on agriculture. We have three crops. We have, if we do it right, abundant water. And there's a lot of space. And frankly, our analysis is not assuming we need more space for agriculture. It's assuming the same space. We're not touching any forests. Just taking the same space of agriculture, a little bit higher yields, a little bit better crops, and waste, reducing waste. You know the point I made? That from the farm to the warung, almost 50% is lost. Rats eat it. It's rotten because we do not put it in storage. We do not cool it. So a huge opportunity. The good news of our, I think the question you're raising is a very important question. What our report is showing, that we do not need that land. If we give the farmers better inputs, if we let them share with the large holders, like you have plasma in palm oil, you do not need that extra land. That's what our analysis shows. Jadi kalau kita lihat kan tadi paparannya jelas bahwa ke depan 18 tahun ke depan sampai 2030 Indonesia akan memasuki fase bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dengan peluang bisnis sekitar 1,8 triliun US dollar dan Indonesia akan menempatkan diri di posisi nomor 7 terbesar di dunia. Nah ini betul-betul hal yang sangat menggembirakan dan memberikan suatu peluang yang besar sekali untuk dunia usaha, ekonomi, dan wirausaha di Indonesia. Karena ada tiga hal yang penting menurut saya harus digaris bawahi adalah satu, perubahan mindset kita bahwa satu, tadinya bahwa kekayaan ini, alam ini adalah murni hak gue gitu. Tapi ini menjadi transformasi bahwa ini bukan hak gue tapi amanah untuk masa depan. Yang kedua adalah mindset berubah total dari tadinya kita terpecah belah menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang ketiga dan ini yang paling menurut saya sangat-sangat penting untuk kita hayati adalah bagaimana kita merubah mindset kita dari jago kandang menjadi juara dunia. Salah satu poin adalah suatu transformasi mindset. Karena kalau misalnya ini hak gue, bukan menjadi amanah, itu adalah kunci pertama daripada perilaku korupsi dan perilaku birokrasi itu. Sehingga akhirnya harus dipikirkan bagaimana kita mempercepat, bukan memperlambat. Bagaimana kita harusnya mendorong dan what can you do for the country, not what the country can do for you. Jadi apa yang kita bisa sumbangsihkan kepada rakyat bukan dan kepada bangsa dan negara, bukan kita mengambil manfaat daripada bangsa dan negara. Ini yang transformasi mindset yang tadi digarisbawahi dan saya yakin kita tadi di sini semua memiliki optimisme yang sama, mudah-mudahan kita tercapai. Ya, harus berhati-hati dan pengusaha itu ada selalu di ujung tanduk. Jangan mikirin perut kenyang, tapi kita harus juga mikirkan bagaimana tidur nyenyak.